Pemirsa, keluarga korban penagih koperasi melalui kuasa hukumnya mengapresiasi kepolisian karena sudah berhasil mengungkap misteri hilangnya korban serta barep untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ini. Assalamualaikum. Dari 8 Juni 2024, Anton Eka Saputra, penagih koperasi di Palembang, dicari oleh bini serta keluarganya. 18 hari tidak balik-balik, akhirnya misteri hilangnya Anton terungkap, sesudah kepolisian berhasil menangkap salah siko uang yang sudah membunuh korban. Tragisnya, bukan bayi dibunuh, tapi jenazah korban dicor di kolam yang berada di Buri Distro di kawasan Maskarebet, Palembang. Rabu awan tadi, kepolisian mengevakuasi jenazah korban dengan membongkar coran tersebut. Evakuasi jenazah korban pun disaksikan oleh keluarga, kawan, serta kuasa hukum korban dari Jaboruku. Melalui kuasa hukum, pihak keluarga mengapresiasi kepolisian karena sudah berhasil mengungkap kasus ini. Selain itu, keluarga juga berharap kepolisian menangkap dua pelaku lainnya serta mengusut tuntas kasus yang sudah direncanakan tersebut. Kami serahkan penuh ke pihak kepolisian dan juga kami selaku kuasa hukum dari keluarga korban berharap juga kepada aparat kepolisian agar mohon diusut tuntas dan pelaku ditangkap segera dan diadili. Mulyadi, Pal TV.